Fraksi Golkar di DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah kota tidak bergeming dengan hadangan pemerintah Provinsi Lampung yang tidak suka dengan kelanjutan proyek flyover di depan Mall Bumi Kedaton. Menurut Ketua Fraksi Golkar Yuhadi, proyek flyover harus dilanjutkan mengingat fungsinya akan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat, khususnya pengguna jalan di Kota Bandar Lampung. Yuhadi mengakui jika proses pengerjaan berdampak pada kelancaran lalu lintas. Namun menurutnya, dampak itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah pembangunan. Dia meyakini jika flyover selesai dibangun, maka jembatan layang senilai puluhan miliar rupiah itu akan menjadi solusi yang bagus untuk volume kendaraan yang bertambah banyak. Dalam suasana halal bihalal ini, saya berharap bahwa semua mendinginkan suasana. Pak Herman sudah melemah. Kita akan membangun flyover meneruskan. Ini kan persoalan kepentingan masyarakat. Yang pertama, APBD sudah tersedia, sudah masuk dalam DPA. Kemudian yang ketiga, SMI insya Allah bentar lagi akan dikucurkan. Kasian dong pihak ketiga yang dikejar dengan waktu hanya beberapa 5 bulan aja. Ya kan kalau semakin cepat, semakin baik, rakyat bisa menikmati pembangunan itu. Nah DPRD, fraksi Partai Golkar mendukung diteruskannya flyover itu. Jangan sampai ada kegaduhan di masyarakat, korbannya masyarakat. Jangan membenturkan antara wali kota, pemerintah kota dengan masyarakat. Insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Pemerintahan itu kan presiden, gubernur, wali kota, bupati. Ya kan harus duduk bersama, karena ini kan kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan Pak Herman HN, ini untuk kepentingan rakyat. Uang rakyat dipergunakan seluas luas untuk kepentingan rakyat. Itu. Tim Liputan TV Lampung melaporkan.